Istri Ajun Perwira, Jennifer Jill, memperkenalkan rumah megahnya yang disebut-sebut menghabiskan dana hingga 100 miliar rupiah untuk pembangunannya. Simak, ada fakta mengejutkan lainnya. Nama Jennifer Jill memang tak begitu asing di telinga sebagai netizen Indonesia. Istri Ajun Perwira ini mulai viral di jagat maya usai hubungan asmara dengan sang suami diketahui oleh khalayak umum. Pro kontra pernikahan Jennifer dengan Ajun kala itulah yang membuat nama keduanya semakin banyak disinggung oleh warga dunia maya. Selain itu, fakta jika Jennifer adalah janda kaya raya tak luput memancing sorotan. Belum lama ini, Jennifer pun menunjukkan rumah megahnya di hadapan publik. Ia menjelaskan beberapa fakta mencengangkan di hunian besar tersebut, termasuk biaya yang digelontorkan oleh sang almarhum suami saat membangunnya. Kalau ngomongin kafling, mungkin kafling gedenya itu 6 atau 8, ujar Jennifer. Tapi Kak Jennifer kalau boleh tahu, mengeluarkan uang banyak berapa? Tanya Ria Ricis. Mendengar pertanyaan tersebut, Jennifer Jill sempat beberapa kali mengelak sampai akhirnya menyebut angka ratusan miliar rupiah. Namun ia juga menerangkan fakta mengejutkan lainnya. Bagaimana tidak? Istri Ajun mengungkapkan jika masa pembangunan rumah tersebut belum ada mata uang rupiah. Kalau ngomong jujur ya, ini yang gedung ini cuma ada 4 mata uang. Nggak ada uang rupiah waktu bangun. Jadi ada euro, Singapura, dolar Amerika, sama pound sterling. Jelas Jennifer, marmernya, materialnya semua diambil dari luar. Waktu itu bikin gini aja 6 tahun. Tak luput, Ajun pun mendapat pertanyaan terkait perasaannya mendapatkan seorang istri tajir melintir. Biasa aja aku, jadi nggak kaget juga, jawab Ajun. Menanggapi video di atas, netizen rupanya juga melontarkan beragam reaksi. Ada yang ikut tercengang, namun rupanya tak sedikit pula yang menyinggung nasib baik Ajun di kolom komentar. Dilansir dari kanal 247.com. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.